it's all about humanity. It's all about humanity. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk datang ke Multi Toys Cafe. Nanti kita ketemu dan ngopi-ngopi di sini bareng ya. Dongkrakers Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren seluruh Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing. Kita ditemani oleh Asuk Aping. Asuk Aping. Ya, sekarang kita lagi ada di Multi, ya. Multi Toys and Game. Ya, gue lagi mau diajak lihat mainan. Katanya mainannya murah-murah di sini. Murahan apa? Woi, enggak dong. Enggak ada yang murah. Di sini semuanya original, authentic, distributornya langsung. Datang mainan apa ini, Ming? Banyak dari ini mainan anak kecil apa mainan anak apa? Orang dewasa, dewasa ya. Oke, okay. Dari kecil sampai yang dewasa. Dari kecil sampai dewasa. Iya. Kita langsung masuk ya. Multi. Ini sejak tahun berapa Multi ini? Waduh. Gua kenal Multi ini dari dia baru jualan game doang itu. Oh iya, dulu game-game aja ya. Iya, PS1. Wih, pintunya otomatis. Yo, iya. Ini robot ini. Oh, ini robot, ini mainan juga. Baterainya di sini, baterainya. Wih, ini dinosaurus keren banget. Di sini kita bisa foto-foto nih, di sini nih. Pink, baju lu kok ada ini, ada menunya? Oh iya, saya kerja di toko ramen. Oh, ini Asuk Kaping yang bukan pet shop itu ya? Yo, bukan, ini kembarannya. Nah, ini mainan anak kecil. Nah. Eh gila, ini dijual ini, dinosaurus. Ya, di sini semua ada 140 juta coy. Serius ini dijual, Pink? Iya. Oh ini murah ini. Murah? Murah. Oh, ada dinosaurus ini mah mainan anak kecil. Juga nih sekarang. Dia sekarang jual sepeda. Iya. Beginian ya. Ini kalau ini mainan anak kecil. Iya. Dewasa juga banyak yang koleksi kok. Ini. Oh, ini namanya apa mainan? Nah, apa? ini PVC statue dari Jepang punya. Lainnya Dragon Ball, One Piece, anime yang terkenal. Nah ini seri Iron Man, movie Avengers ya. Nah ini yang dibawanya ini yang terakhir nih, film Avengers terakhir. Mau dibuka? Wow, bisa dibuka? Kok boleh, bisa dibuka nggak ini? Oh nggak usah lah, kalau dikocil. Ini Avengers terakhir? Ya, ini dari movie Avengers terakhir, Endgame. Emang brengsek ya. Ini yang udah meninggal kemarin ya, Pak? Iya, ini Boss Chadwick. Si Black Panther. Ini kayak gini harga berapaan begini? Kisaran 4 sampai 6 juta, ada yang di atas itu juga. 4 jutaan? Ya, minimal sekitar 4 jutaan. Tapi, murah lah, murah-murah gitu. Tapi aku mau beli satu, tapi. Lu ngomong sekali lagi, buat tabuk lu. Nah, sekarang kita kemana lagi? Oke, sekarang kita. Udah. Nah, ini ada boneka-boneka yang buat anak-anak. Ini buat anak-anak. Iya. Barang 700.000 pajangan gini, ya ampun. Bentar. Hari ini mana? Kemarin udah suruh pesan ke Pak Karif. Oke. Kemarin udah pesan suruh Pak Karif. Kayak gini kecilnya 1.200.000. Ya itu kan rame-rame. Oh, satu banyak set. Satu set. Ini masih kelas bawah, Bang. Ya, oke lah. Ini mainan anak kecil nih. Ya. Buat foto-foto biasanya. Ini? Mereka iya, mereka pakai buat fotografer, toys photography. Kalau ini juga sama. Ini kenapa enggak ada harga kayak begini? Ya, nggak ada harga, nggak dijual. Oh, ada yang nggak dijual juga? Ada. Kalau display biasanya nggak dijual. Tapi ya tetap kalau misalnya kasih penawaran bagus, ya dilepas. Ini Godzilla. Ya, ini serinya Godzilla. Itu yang vintage tuh. Mana vintage tuh apa sih?
Vintage itu yang jadul. Jadul? Mm-hmm. Oh, bagus, itu mahal pasti. 16 juta. Ini yang pink ini, oranye ini 12 juta. Ya, sebelahnya 16 yang juta. Yang hitam ini 16 juta tuh. Mm-hmm. Jadi bukan dilihat cuma dari bagusnya, tapi dari sejarahnya juga. Gitu. Sejarahnya apa maksudnya? Maksudnya ini mainan dibuat dari tahun berapa? 80-an. Oh, gitu. Udah makin tua makin mahal? Iya, jadi ada nilai investasinya. Oh, begitu. Jadi bukan sekali beli dia tuh buang gitu? Bukan. Ini bagus nih. Ini kenapa nggak ada hari ini? Oh iya, itu... Ini apa ini? Ini Sensei ya. Sensei di tahun 90-an ya? Iya, tapi ini yang versi barunya. Oh, dibikin baru. Dibikin baru. Ini Star Wars. Star Wars, ada dari Marvel juga. Oh, kenapa harganya ada yang nol kan? Nol, nggak dijual. Oh, kalau nol nggak dijual. Ini Gundam. Bukan, ini Power Ranger tuh ada tanda tangan pemainnya. Oh ini? Tuh, yang Speedol Mas. Iya, ini mahal bang. Ya, lumayan. Gak dijual kali? Iya. Koleksi yang punya? Iya. Ada Ultraman. Ini ada foto polisi juga. Pak polisi. Oh, ada ini nih. Apa? Nih, kalau anak tahun 80-an pasti tahu nih. Gaban? Gaban, Kenji Oba. Tapi nggak mahal juga, 1276. Satunya yang kiri situ. Ini cuman, oh 1.400.000, kira-kira 14.000. Kayak ini buatan mana, Jepang? Jepang, SHF. Ini mahal banget ya, kecil begini ya? Iya. Ini display doang, pajangan kan ya? Bisa digerakin. Bisa kan, tapi bukan bisa gerak sendiri pakai baterai. Oh enggak, itu mah robot Alhami. Ya, kita ke tempat lain, di belakang tuh kayak bagus-bagus tuh. Oh iya tuh, nah kita ke showcase-nya Hot Toys. Nah ini dari film apa? Batman versus Superman, DC. DC ini ya? Iya. Nah ini Thanos-nya nih. Thanos pak? Iya. Bukan Thanos, Thanos. Nah ini setan ini yang ngomong nih. Iya. Ya, jadi mesti diituin, karena ngeselin gitu, sengaja buat bikin kita amarah. Oh iya. Nah, itu katanya jin jelek ya si Putra. Oh ini yang koleksi kura-kura nih, bisa beli ginian nih. Oh, hidup banget loh. Pardalis. Nih dari mesin kayak gini. Ini Pardalis ya? Pardalis. Istar. Istar, Indian Star. Pakai koin, nanti dapatnya apa? Random. Ini bagus nih, Peng. Ada koin nggak? Minta di kasir. Nah ini dari... Iron Man, dari Iron Man ini 1 sampai 3. Ayo kita dibukain. Emang beda-beda Iron Man? Beda, dia kan... Awas. Nggak apa-apa. Ini deketan nih. Ini 8 juta setengah nih yang lagi jongkok gini nih. Mm-mm. Ini pajangan semua buat... Iya, ya pajangan. Ini Terminator? Bukan, itu musuhnya. Musuhnya Iron Man? Ultron, iya. Di film Avengers pertama ya? Tiga. Hah? Tiga. Avengers 1 dong. Tiga apa ke 1? Coba kalian berkelahi dulu. Selesaikan dengan tangan dan kaki. Satu Ultron, Age of Ultron. Keren banget. Dua ya. Civil War. Ini tiga Endgame. Bener gak? Ini buat penggemar Iron Man nih. Ini ya, ada yang lucu-lucu bentuknya. Ini enggak ya, ini bukan lucu kan? Bukan, kalau ini yang dia tuh bikin benar-benar persis di filmnya. Ini kalau ini ada Captain America ini? Bukan, ini Iron Patriot. Nah ini juga muncul kok di filmnya. Oh ini yang negronya itu ya? Iya, di Iron Man ke-3. Oke, oh, ini Captain America dia tiru-tiru, bukan ya? Bukan. 4.300.000, ini apa ini? Ini Stealth Mode. Ih, banyak juga ya Iron Man ini ya? Ini kan di film yang ketiga nih muncul nih sekilas-sekilas semuanya nih. Ini keren banget nih, Cyborg. Oh iya, punya kok di rumah. Kau juga punya? Punya. Lolliver cuman. Lolliver ya? Dia rendah hati, dia kagak mau ngomong. Pamer. Iya. Ini seru-seru banget ini. Oh, ini Captain America kan? Nah, itu shield-nya Captain America. Sama dia waktu itu dipakai buat tatakan, buat naro barang. Oh. Buat ambalan. Buat bikin ininya apa?
reaktornya yang segitiga. Ini siapa ini? Ini musuhnya di Iron Man 3. Mandarin. Mandarin namanya. Kalau ini cewek ini bininya. Iya. Iya, widih, keren. Nah, yang dibawa keren tuh. Dia ini punya ininya, Hall of Armor. Ini nih. Iya. Apa ini? Jadi kayak proyektor gitu, seolah-olah. Kalau dinyalain dia nyala ya. Oh, ini bisa dinyalain? Bisa. Ini seperti kayaknya filmnya dijajar tuh. Ini 5 juta. Ini murah ya, 5 juta nih. Iya. Udah dapat ini juga nih? Udah. Sama akinya ini udah. Mm-mm. Ini Iron Man pertama ini. Tiga. Oh, ini pertama yang baru bikin nih? Bukan, ini yang ketiga. Yang dia ciptain ininya baru. Ada yang hilang tuh. Iya. Lagi dipakai. Bentar. Ini Terminator. Eh, bukan. Bukan. Ini masih lagi, Iron Man ya? Ini masih Iron Man. Avengers. Ini si Agent. Iya. Ini si siapa ini? Musuhnya Captain America yang ya, dari teman baiknya. Ini yang atas ini masih DC ya? DC bukan? Marvel. Ini? Marvel. Marvel atau Marvel? Marvel. Apaan aja sih? Aja nih. Kabelnya itu. Wih, ini ada gambar dia. Panah-panah. Ya. Nah, ini yang bawahnya Predator. Detail banget ya ini. Iya. Dia bahannya apa sih ini? Bahannya kayak apa ya namanya? ABS. ABS. Plastik. Iya, plastik keras yang kayak semi karet gitu. Ini Terminator juga? Predator. Predator ya? Iya. Ini mahal nih, 10 juta nih. Nah, ini salah satu produk Hot Toys yang awal-awal belum begitu terkenal waktu itu. Jadi tetap makin lama makin mahal gitu ya? Iya, sebagian ada yang makin mahal, sebagian juga ada yang kalau misalnya barangnya terlalu banyak di pasaran ya murah. Ini kayak begini dia nggak dijual ya display. Ini 40 juta. Kok ini mahalnya 40 juta ya? Gede. Tuh. Dan biasanya kalau patung-patung gini tuh limited. Skala 1 banding 2. Ini 1 banding 2? Iya. Jadi separohnya ya? Iya. Masa sih? Enggak lah, ini cuma paling sepertiga. Enggak, 1 banding 2. 1 banding 2 ya? Per 2. Dia tingginya 2 meter, ini 1 meter. Ini DC? Nah, ini DC. Ini dari Superman yang baru, filmnya. Ini musuhnya. Ini Superman baru, Superman lama ya? Ini Superman yang baru, ini yang lama yang ini. Yang itu yang baru. Iya. Ya, ini baru nih. Ya, pemainnya ini kan si Clark Kent nih. Ini si Christopher Reeve. Christopher Reeve ya, yang udah meninggal. Oke, nah yang ini nih spesial banget nih, lihat tuh. Jadi Baywalk dia ini kalau bisa dikasih lihat jelas, ya ini udah custom, udah repaint. Oh, ini repaint. Yang ini repaint. Ini bukan dari versi originalnya di repaint, di retouch, dicat ulang. Jadi lihat alisnya itu, detail-detail alisnya. Jadi kayak gimana ya, kayak galak gitu. Oh, dibikin galak, lalu dia belum cukuran. Iya. Ngomong-ngomong kalau dia cukuran, pisau cukur apa ya? Pakai laser. Oh, dia ngaca pakai laser, lasernya mantul ke itu ya? Yoi. Nah, ini yang apa, artis repaintnya itu terkenal. Siapa? Putra Fajar. Oh, lo. Kayaknya di belakang lo ada bayangan setan apa monyet. Ada. Oh iya, cuekin aja. Cuekin aja. Om, bentar saya dong. Ini kan bangsat. Mau tenang dulu ya. Bentar saya, Om. Ini apa ini? Kemain, nah, ini dari game. Put, gue lagi nge-vlog, jangan bikin kesel. Gue ada bilang ya. Apa, Om? Pulang kalau nggak lo. Jangan jauh. Salah. Sejam. Ini dari game, dari apa sih, Onimusha. Ini Ghost in Shell. Ini Goemon. Film-filmnya juga ada deh. Ini Sting. Bukan, itu The Crow. Ini Sun Wukong. Nah, ini anaknya Bruce Lee nih, yang main nih. The Crow. Iya, si Brandon Lee. Tahun 80-an. Iya, 90-an ya. Enggak lah, Brandon nih. Masa sih 90-an? Iya, 90-an. Ini Man in Black. Ya, Man in Black. Nah, ini dari The Matrix. The Matrix. Oh, bukan Man in Black.
Yang ininya Men in Black, ininya Matrix. Oh, beda. Beda film. Ini Wolverine. Oke, tinggal di lantai 2 ada apa? Lantai 2 itu, oh ya itu ini, Gundam. Gundam, yuk kita itu lihat Gundam. Itu yang lagi booming tuh. Yuk, yuk. Ini Star Wars, Star Warsan. Ya, penggemar Star Wars tuh banyak sekali. Ya. Murah nih, 3 jutaan. Kalau ini nggak ada yang antik ya, apa maksudnya langka gitu, mahal? Ada juga. Ada juga. Tuh. 5 juta kayak begini. Ya, ini soalnya patung, dia limited. Jadi ada suratnya, dia yang keberapa dari keberapa. Hot Toys. Ini bilangnya Hot Toys kan? Yang ini kayaknya bukan Hot Toys. Beda lagi, kalau Hot Toys. Banyak keluarannya sih. Ini bukan mainan anak kecil, mainan anak dewasa. Pria dewasa. Oke, sudah di lantai 2. Ini apaan? Gede banget ini. Ini dari film apa ya? Itu Gypsy Danger, nama robotnya. Yang orang, dia masukin orang. Ini filmnya apa ya? Ya, ini ada sih di situ. Ya. Ini dijual kayak begini? Dijual. Tingginya itu loh. Nih. Ya. Tinggi banget. Tinggi. Soalnya kalau tinggi 2 meter ini. Iya. Ini nama filmnya apa? Filmnya Pacific Rim. Oh, Pacific Rim. Pacific Rim, ya. Ini Mazinger. Ini robot paling terkenal dari tahun enggak tahu ya. Gua ini tahu. Ini memang warnanya gold apa belum dicat? Emang gold, versi gold. Nah, ini yang versi yang udah diwarnanya. Ini. Jadi emang kalau yang Bandai begini, yang robot-robot begini, mereka suka keluarin yang satu warna gold, gold semua atau enggak silver, silver semua. Oh. Gitu. Ini Gundam-Gundaman semua nih. Ya. Nah, ini rakitan ya kalau kayak rakit, ya. Nah, ini nih masa pandemik sekarang nih lagi booming banget karena orang nggak bisa keluar, jadi mereka cari kesibukan, banyak yang hobi juga dijadiin hobi, mereka kerjain di rumah. Ini kan ada jasa ngerakitnya juga ya? Ada jasa rakit, jasa ngecat, dicat juga kayak gini. Dicat juga. Ngerakitnya pilek ini matanya. Ya. Kan ada lagi apa? Ini yang udah jadinya. Oh, ini udah jadi nih. Udah. Nah, jadinya seperti ini. Gak dijual kalau udah jadi gini? Enggak, buat pajangan biasanya buat display. Nah, ini Hulk nih, gede banget nih. Ini dijual Hulk? Dijual. Gede banget apa ya? 3 meter lebih kali ya. Ini ngirimnya pakai apa? Ini Kan bisa dicopot-copot nih. Oh, itu bagian lehernya, tangannya gitu ya. Iya, jadi nanti pasang sendiri. Keren banget. Ini Gundam. Ini dijual juga? Jual, semua jual. Bangku, kursi juga jual kok. Nah, di sini dia lagi, kayaknya lagi ada sale ya. Gundam gini harga berapa sampai berapa sih? Ratusan sampai jutaan juga kok. Ratusan ribu jutaan. Sampai jutaan. Ini apa ini? Ya, ini juga Gundam yang udah jadi. Ini yang udah jadinya gitu. Ini kalau ini Gundam apa ini kecil-kecil ini? Nih dari yang begini nih. Nanti dirakit ya jadi begini. Oh, ini dusnya. Iya. Begitu dirakit jadi kayak gini. Mau lihat nggak yang boleh. Belum dirakit? Bisa dibuka. Boleh. Ya. Tolong dong. Dibuka satu, mau lihat dalamnya. Ini. Jadi kalau baru beli, belum dirakit, dia berupa parts kayak gini nih. Nah, sekarang anak-anak banyak nih yang di rumah nggak keluar-keluar ya, ngerjain kayak ginian nih. Dia ada tang potongnya, alat-alatnya juga ada. Tang potongnya dijual terpisah? Terpisah. Nih,
Nah ini instruksinya. Buset ini. Gua ngeliatnya udah kayak resep om. Oh enggak, ini yang paling ini kayak, basic. Ini udah kayak perjanjian asuransi sama kredit card. Tapi ini yang kelas anak-anak punya. Buset, anak-anak. Iya. Biasa kalau yang gede-gede itu bisa ada yang sampai ribuan. Ribuan part. Part, iya. Ada yang 1000. Ini barang paling kecil nih. Ini harga berapa nih kalau kayak begini? Ini 132.000. Bangkrol. Nah, ini 132.000. Iya. Mana ada apa itu? Ada senseiya tuh di situ. Yuk. Senseiya apa itu sih? Yang rambutnya api itu. Dragon Ball. Dragon Ball, iya. Ini mainan anak cewek. Iya. Bukan cewek sih, banyak cowok juga kok yang ngumpulin ini. Buat pajangan. Anim-anim, iya. Oh, ini anime. Mm-mm. Anim. Nah, ini nih. Ini Dragon Ball nih. Yeah. Dragon Ball ini udah jadi ya? Udah. Kalau ini dia pajak, bentuknya bukan patung. Mm-mm. Kayak gini PVC, dusnya tuh. Jadi tinggal, cuma paling kepisah bagian nah, ini pinggang. Ini gua suka yang ini. Oh, cewek-cewek bikini. Iya. Cuci mata dulu. Ini berapa lantai toko ini? Tiga lantai. Di atas apa? Di atas itu kayak mobil-mobilan, pesawat, model-model pesawat, mobil. Waduh gila, ini sih seharian nggak cukup di sini, Bang. Ah? Ya makanya boleh datang sini kan cuci mata juga gitu. Banyak kenangan masa kecil di sini. Ini Tamagotchi. Ya, dulu kan sempat booming tuh tahun... Tapi nggak sekecil gini. Wih, mahal ya sekarang, 400.000-an. Ya. Oh ini bukan Tamagotchi, ini game. Iya, seperti Tamagotchi. Tuh, ada game Pac-Man tuh 500.000 tuh. Pac-Man ya, Bing. Bukan Tamagotchi kan hewan yang dipiara. Ini sama, game. Ini juga. Ini dipiara ya? Juga. Oh, iya. Ini dipiara juga. Oh, itu namanya Pac-Man tuh. Tamagotchi. Pac-Man tuh, Tamagotchi, iya. Pac-Man Tamagotchi. Tuh. Oke, sekarang kita mau lihat miniatur mobil-mobilan. Ya, buat penggemar mobil-mobilan, kita menuju ke lantai 3. Truk. Ini pesawat, ini miniatur. Ya, model-model pesawat, diecast dari besi dia. 1:48 yang gede ini nih. Sojet tempur, ini Hercules. 1.900.000 ngapain 2.000.000? Nah ini ada truk keren nih, VW. Don't touch. Gak bisa di touch. Iyalah ada kaca. Miniatur pesawat-pesawat perang. Ada pesawat penumpang juga tuh. Ini kardusnya. Mobil gak banyak ya sekarang ya? Iya, tandingnya banyak. Nah, ini mahal juga, ini bukan remote control. Bukan. Ini dari besi. Sampai 4.500.000. Tapi ini benar-benar mirip banget ya? Iya, detailnya, mesin-mesinnya semua kalau kapnya dibuka ada. Tuh ada Rav4. Cukup apa, Pot? Ini Hot Wheel nih. Gue udah pakai bikini ya? Itu di bawah, sekarang lagi. Put, gue yang vlog ya, Put ya. Jangan ngeselin gue, Put. Ini kalau dia belum makan, nih begini nih kerjaan nih. Ya, tapi kalau udah makan juga sebelin. Jadi dia udah makan, belum makan, sebelin. Ini tinggal dipesan nih, menunya nih. Son... Sugunbu. Ini sop kimchi, dia nggak doyan. Dia emang biasanya makan sop terong. Udah, nggak ada apa-apa di lantai 3. Ada 4, lantai 4. Hah? Lantai 4. Nggak ada. Lantai 4 nggak ada. Ini Voltus, Voltus. Ya, ini robot-robot. Voltus bukan ini? Bukan. Ini Voltus, ini. Voltus Fiber gitu. Ini not for sale sih. Ya, ini mahal ini buat Voltus ini. Ini robot tahun 80-an buat. Itu kok belum lahir udah ada pelet. Iya, ini tahun 82. Ada yang satu nggak ada di sini kok. Makros. Makros ada. Mana Makros? Ini apa ya ini ya? Dulu gue ingat, Peng, lu dulu kecil beli ini, Peng. Nggak punya. Punya. Robot begini lu punya nih. Nggak, yang kayak begini. Lu punya beginian. Kita ke Singapura beli juga. Kita kan orang kaya kan. Beda sama Putra. Putra tuh mainannya dari kayu, dari tong sampah, barang bekas. Iya, yang bekas. Dari tong sampah, kayu-kayu. Nggak kepake. Iya kan.
Aku truk-trukan. Dia bannya pakai tisu bekas. Nah, ini Transformers. Ini Transformer. Iya. Yeah. Transformer enggak terlalu mahal, cuma 12 juta sih Bumblebee tuh. Dia mesti detail banget ini. Dia persis sama mainan begini. Kok mahal amat ya? Iya. Miniatur-miniatur begini. Ini lucu-lucuan kan? Robby. Yuh, ada huluk cewek. Superman, Superman. Flash. Ini siapa yang punya anjing ini? Robin. Robin. Robin punya anjing? Punya. Malinois. Oh, Malinois. Herder. Di filmnya Malinois sama? Iya. Dari turunnya. Gimana? Nah, yang mau tahu size-nya Thanos asli sebesar apa ya? Segini. Coba put, lu sebelahnya put. Apa yang munduran dikit? Lu naik bangku juga dong. Tapi lu kecil banget kelihatan itu put. Wih, lu kecil sekali put kelihatan put. Coba ngaduk ke sini. Coba kayaknya kayak Thanos. Eh, jangan. Coba kayaknya kayak Thanos. Ini ukuran aslinya Thanos kira-kira gini. Iya. Oke, coba put, gua foto put. Kayak tadi put. Ya udah, apa aja lah put. Apapun gaya lu juga gak bagus. Nah ini nih, yang waktu itu di chat di rumah. Ini lu yang chat ini? Iya. Gede ini? Siapa yang ngechat ini put? Dia tadi. Chatnya pake apa? Pake, enggak lah, airbrush. Lu ngomong aja chat apa gitu, dia juga gak ngerti kok. Itu banget sih. Ini 3 biji lo yang chat? Bukan ngechat sih, waktu itu di touch up aja kan habis pengiriman kan. Oh ada yang lecet-lecet tuh. Jadi dibenerin. Iya. Ini bisa ngomong kok? Bisa. Coba panggil, hello gitu. Nah. Lu panggil, lu ngomong dong. Hai. Ngomongin hai gitu. Emang gak serius itu lampu. Dia sensor, sensor suara. Coba hai gitu. Hai. Ya. Hai. 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 Gitu kan dijawab kan. Nah, buat teman-teman yang hobi mainan bisa mampir ke Multi Toys. Ini alamat di Kelapa Gading di seberang mall Kelapa Gading. Iya, LB1. Ya, karena tempatnya gede, pastinya kalian juga akan kelaparan atau kehausan selagi melihat-lihat ke toko ini ya. Jadi di sini ada kafe juga. Ya bentar buat lagi syuting ya. Ya jadi ada kafenya juga, bisa minum kopi, bisa ngeteh, bisa makan, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan sore, ya. Malam. Dan makanannya juga enak-enak, kopinya juga enak, juga harganya juga pas di kantong. Ya. Oke. Okay. Bye bye. Bye. Ya. Buat teman-teman yang suka mainan mampir ke sini ya. Nanti kita ngobrol bareng tentang mainan ya. Begitu kurang lebih begitu ya, Bud. Ini ada si Putra. Ayo penutupan. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Ya, jangan lupa goyang, goyang. Enggak, percuma dia enggak pakai mic. Oke, okay, bye-bye. Lumba-lumba. Halo, nama saya Cindy dari Multi Toys Cafe. Jadi sekarang di Multi Toys ini kita bukan cuma ada mainan, bukan cuma toy store aja, tapi juga ada kafenya. Jadi kafe ini sendiri kita dirikan untuk tujuannya untuk memberikan pelayanan ekstra kepada customer. Jadi customer yang berbelanja di sini juga bisa bersantai, bisa ngopi-ngopi juga di sini. Dan kita juga setiap hari Sabtu, Minggu itu juga banyak acara-acara, ada gathering juga dari komunitas-komunitas. Jadi setiap hari Sabtu di sini biasanya ada komunitas Gundam atau juga komunitas pemain Pokemon card yang berkumpul di sini. Dan juga kita setiap hari Sabtu dan Minggu juga ada promo spesial, yaitu untuk student dengan menunjukkan student card itu bisa mendapatkan promo spesial paket bakmi dan juga ice brown sugar coffee seharga Rp30.000 saja. Dan untuk komunitas sepeda maupun pengunjung yang datang dengan menggunakan sepeda itu juga ada promo khusus special discount Rp30.000 itu sudah bisa mendapatkan paket bakmi ayam kecap dengan ice coffee brown sugar atau juga dengan teh. Ada peach tea, ada juga passion tea, itu bisa ada pilihannya.
Dan khusus untuk customer kita juga, itu setiap pembelian Rp250.000 itu akan mendapatkan voucher untuk mendapatkan minuman gratis. Jadi ada free minuman, itu bisa memilih antara brown sugar coffee atau juga ada ice cappuccino, ada pilihan teh juga. Jadi untuk pengunjung yang datang membeli mainan ke sini juga ada bisa mendapatkan voucher free minuman. Jadi di sini selain toy store dan juga collectible item store, juga sekarang ada kafenya yang bisa untuk bersantai sore. Jadi untuk snack time sore-sore yang bingung mau kemana, bisa datang ke sini ngopi-ngopi di sini, karena kita juga pilihan menunya ada banyak sekali. Dari mulai makanan utamanya seperti bakmi ayam kecap, terus ada spaghetti bolognese, ada juga spaghetti aglio olio. Kita juga ada cemilan-cemilannya, ada snack platter, dan juga ada cemilan sehat, dessert sehatnya, itu ada peach gum, dan juga ada rujak Aceh yang lagi kekinian nih. Dan juga selain itu, ada es campur Medan dan makanan khas Medan, yaitu bihun kari Medan yang pastinya enak banget. Jadi buat kamu semua yang sore hari bingung mau kemana, mungkin bisa datang ke sini, ke Multi Toys Cafe, bisa berbelanja, bisa lihat-lihat mainannya, bisa rakit Gundam juga di sini, dan juga pastinya bisa santai sore sambil ngopi-ngopi. Oke, jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk datang ke Multi Toys Cafe, nanti kita ketemu dan ngopi-ngopi di sini bareng ya.